Kita tengok kepada data, bila kita tanya keputusan, apakah faktor yang akan mempengaruhi keputusan dia mengundi nanti kan di Johor, 17% je yang kata khidmat rakyat ni sebenarnya. 17% je. Maksudnya, sedangkan orang politik, orang di luar, you know, penganalisa politik duk tulis ni kononnya rakyat mahukan wakil rakyat yang bersih longkang, cuci longkang. Sebenarnya pengundi tak fikir macam itu. Jadi sebab itu, apa yang dilalui oleh UMNO dan MIC, MMCA sebelum ini, bahawa sebenarnya banyak wakil rakyat mereka yang betul-betul buat khidmat rakyat di bawah, betul-betul ketuk pintu semua kan. Tapi bila sampai pilihan raya, mereka ditolak. Sebabnya ialah politik ini ada dua lapis yang berbeza. Lapis di bawah itu ialah lapis penyudah. Maksudnya kalau kita ada, ialah orang cakap macam apa nama ni, oil and gas. Kita ada upstream and downstream tu. Maksudnya khidmat wakil rakyat, bantuan tempatan, macam Tuan Zahid selalu balik ke ledang, semua ketuk pintu, semua ni kan, itu sebenarnya penyudah. Tapi daripada Johor dan Melaka dan Sarawak, kita tengok sebenarnya rakyat mengundi atas naratif. Maksudnya kefahaman mereka mengenai what is it is your substance as a party, kefahaman mereka tentang apa sebenarnya message. Kamu ini one simple reason that kan, jadi sebab itu produk itu penting. So kita sebagai parti politik, produk kita apa yang menafsirkan kita sebagai satu produk, yang menafsirkan kita ialah apa yang kita nak buat, yang menafsirkan kita ialah calon-calon, yang menafsirkan kita ialah konsistensi kita, bagaimana kita tetap bersama dalam perkara-perkara prinsip. Mari susah macam mana pun, kita tak pernah mengubah prinsip itu. Rakyat tengok semuanya tahu, dan itu stable, membentuk satu naratif. Yeah. So daripada keputusan Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor menunjukkan bahawa walau macam mana kat bawah ni kerja kuat, ketuk pintu, bantu dan sebagainya, kalau naratif itu di peringkat pusat, di peringkat nasional, tidak ditetapkan dan tidak begitu jitu, ataupun gaya, ataupun ada produk yang lebih baik naratifnya, maka kita akan ketinggalan. Jadi dari segi itu, saya rasa yang kita perlu kembalikan semula ialah ini. Sebab itulah ada ahli parlimen PKR yang menyampah kat aku lah. Ada. Sebab kadang-kadang saya tengok kawan-kawan lah kan. Saya tengok kawan-kawan, dia masuk parlimen, dia ingat dia duduk, dia bagi ucapan, nyonyet. Dia balik, dia ingat itu sudah cukup. Tak memadai, Izzah. Orang tengok, orang rasa kamu ni diberi, dia mesti ada kesan nasional, dia mesti menyumbang kepada membentuk naratif itu yang memberikan penjenamaan, a product differentiation to PKR. Kan? So kalau kita ada, itu yang kadang-kadang saya kesian jugalah ke Datuk Seri Anwar, sebab penyokongnya ramai dalam parti, yang setianya ramai, tapi dia bukannya membantu untuk mengukuhkan jenama yang terpaksa dipikul oleh Datuk Seri Anwar tu, dia duduk ke belakang. Jadi Dato' Sri Anwar kena pikul ramai orang. Sedangkan yang kita perlukan, ya betul lah kan, dia yang setia ni kadang-kadang setia sambil menarik ke bawah, bukan setia tolong angkat tolong ke depan kan. Sebab kalau mereka betul-betul menyumbang, setiap seorang itu cari bidang dia, dia kena betul-betul telusuri sampai ke bawah, sampai rakyat tahu. Nak cerita pasal pokok hijau, cari orang ni. Kalau bila fikir, rakyat fikir tentang KWSP, yang tahu daripada A, B, C sampai ke bawah ni, yang Menteri Kewangan pun lari tak nak jumpa, cari orang ni. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Dan kalaulah ramai yang sekarang ni, you know, beria-ia nak bertanding, yang beria-ia, you know, setia dan sebagainya, itu yang sepatutnya cara yang dibuat untuk membantu Datuk Seri Anwar. Kalau nak harap Datuk Seri Anwar seorang buat, memang letihlah dia.
Sebab dia berada di atas dan dia sendiri tidak boleh memikul semua, sedangkan dalam keadaan yang kita bersaing dengan PN, dengan BN, macam saya sebut tadi, produk itu bukan saja soal seorang batang tubuh pemimpin, tapi soal naratif, soal kepakaran. Jadi kita ambil, saya sebut Coke, kita ambil Coke kan, dia bukan air itu saja, color dia, dia punya tin dia, semua. Jadi banyak benda yang ada band Coke, but okay lah, you know, I'm still on Coke, so kan, so I mean, well, I'm in startup now, everything is about product, is about product differentiation. Okay. Kan, every little thing, UI UX semakin penting kan. Jadi you know, a product, an essence of product is not just one thing. So kalau dalam essence of a political party, di mata pemahaman rakyat, bukannya seorang batang tubuh Anwar Ibrahim saja, banyak lagi benda penjenamaan dia yang lain, sumbangan yang lain, pemahaman rakyat itu. Jadi dalam keadaan lepas 2-3 tahun yang lepas, apabila semuanya itu diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dialah kena pikul. Dalam mesyuarat pumpang-pumpang-pumpang, keluar mesyuarat, semua keputusan dia. Berlaku di peringkat parti, berlaku di peringkat Pakatan Harapan. Not fair. Not fair lah macam itu. Semua kita buat keputusan, Anwar sila jawab. So, kalau dapat kredit, kemenangan, kejayaan Pakatan Harapan. Salah, salah dia. Jadi, sebab itu, kita perlukan supaya naratif ini dibentuk semula, menjenama dan memperincikan balik apa tawaran, memastikan bahawa ada satu piawai baru dari segi nak jadi ahli politik ini. Benchmark dia ialah banyak mana kamu kena berlari. Tidak cukup untuk pergi ke parlimen, main tweet, tak cukup ya. Jadi saya sebab itu benda-benda macam ni yang ada orang kurang selesa dengan saya, tapi itu pandangan saya. Kerana akhirnya kita sama-sama membina credential yang keadilan ada, yang Pakatan Harapan ada, dengan mudah ia boleh dihapuskan. Jadi bukan nak kata sekarang ni tak cukup, tak lengkap dan sebagainya, tapi ialah produk itu tidak mendapat tempat di hati rakyat.